Buka browser kalian. Di sini kalian bisa pilih file instalasinya, mau ditaruh di mana. Tunggu sampai selesai menginstal. Tunggu lagi sampai aplikasinya kebuka. Dan inilah tampilan awal aplikasinya. Lanjut aja kalian masukin teksnya. Pilih bahasa sesuai dengan bahasa yang kalian masukkan. Ini adalah tutorial mengubah teks menjadi suara. Kalian bisa langsung simpan hasilnya. Selain itu, kalian bisa edit dulu sebelumnya, lewat tool yang kotak-kotak itu. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like, komen, share dan subscribe kalau kata YouTuber mah.